Bah makna binatang yang akan timbul dekat nak kiamat. Ada sejenis binatang, ada sejenis binatang yang lahir dekat nak kiamat. Dan binatang ni bukan jenis lembu, jenis kubah, jenis gajah. Dia ada sejenis binatang khusus mari. Wa tulu'a asy-syamsi min maghrib min maghribiha, dan yang keberapa tu, yang keempat mentari naik ikut maghrib, naik ikut barat. Lalu ni mentari naik ikut timur, turun ke barat. Dekat nak kiamat benar, mentari naik ikut susen pula, naik ikut lid jatuh, jatuh lid naik pula. Wa nuzul Isa bin Maryam, dan Nabi Isa, kita belajar dah gitu, Nabi Isa akan turun dekat dengan kiamat itu, kita belajar dah gitu. Wa Ya'juj Ma'juj, Ya'juj Ma'juj. Wa salatah khusuf, dan ada tiga jenis gerhana. Jenis gerhana di timur sa, di barat sa, dan Jaziratul Arab, dan di kepulauan Arab. Kita panggil ni apa ni, Arab Saudi. Jadi ada situ sa gerhana yang akan berlaku, tiga jenis gerhana. Balik naik, balik timur, balik barat, dan khusus di negeri Arab. Wa akhiru zalika narun taqribun Yaman, dan alamat 10 yang paling akhir sekali ialah akan lahir api keluar daripada negeri Yaman. Tarulun nas ila mahsyarihim, api ini hamba manusia menuju hala ke depan, menuju pada mahsyar. Jadi manusia semua akan berhimpun di pada mahsyar akhirat kelak, dan akan di apa halau oleh api. Allah Taala bawa sejenis api yang menyebabkan orang pakat lari berlaku hala ke depan sub di apa syam ila mahsyarihim, pada mahsyar. Nah, ini semua ni benar-benar yang berlaku akan datang, yang Nabi tahu melalui Jibril, bukan melalui kajian komputer, bukan melalui kajian satelit, tapi ini mengikut beritahu Jibril beritahu. Kemudian apa namanya, Nabi sebut 10 perkara tadi. Tuan kita ni sebut satu-satu. Ad-dukhan, Nabi sebut manusia apa ni, dunia tidak akan kiamat kecuali mari asak. Maksud asak ni apa dia? Kata dia, laqad warada bayanu amarati dukhan an adadin min ajla'i sahabah annahu yakhudu dukhan fa ya'khudul mu'mina kahiyati zukham wa yadkhulu fi masa'il kafir munafiq hatta yakuna ra'sil mashwi al-jamri. Asak akan lahir, sejenis asak akan lahir, dan kata dia tokoh-tokoh sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in menyebut bahawa bila asak mai kalau diseduk oleh orang mukmin, maka dia akan jadi zukam. Orang mukmin bila seduk asak ni, dia akan jadi selsemu. Dan asak tu juga bila kena kepada orang kafir dan orang munafik, dia akan jadi nakik besar. Kepala orang munafik akan jadi hitam sebagaimana kepala kambing yang di-